saya Syarifuddin, lahir di Natal, usia 38 tahun, tepatnya 16 Maret 1983. Berapa kota? Berapa kota? Jika Bapak Arsir, sekarang saya bekerja sebagai guru honorer di salah satu SD Negeri 1 Natal di Kecamatan Natal. Pendidikan saya dari SD di Natal, SD Negeri 02 Natal, SMP Negeri 1 Natal, Madrasah Aliyah Negeri 1 Natal, dan melanjutkan ke perguruan tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera Utara Medan. Dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan S2 di Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Alhamdulillah saat sekarang ini juga saya dipercaya oleh Kecamatan Batahan dan Kecamatan Natal sebagai pelatih dari di sanggar masing-masing kecamatan. Samping itu juga saya percaya oleh kecamatan sebagai seorang pemain yang baik di acara-acara nasional ataupun acara-acara keagamaan. Di sekolah saya memiliki kegiatan yang sangat mendidik anak-anak pada kegiatan acara ekstrakurikuler, baik itu melatih dalam bidang puisi, pidato, ilgacil, ataupun busana muslim atau sensu, dan bidang-bidang lainnya. Bapak ulang sekali lagi ya. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan pidato singkat yang berjudul Gizi Optimal untuk Generasi Milenial. Generasi milenial harus memiliki sifat aktif, kreatif, inisiatif, dan komunikatif. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan pidato singkat yang berjudul Gizi Optimal untuk Generasi Milenial. Intinya nanti di mana letak kesalahannya, di mana kekurangannya nanti Bapak perbaiki. Coba dulu Nadia baca puisi kerabat kita ya. Kerabat kita oleh Sultan Takdir Ali Syahrani. Bunda, masih kudengar petuamu bergetar. Waktuku tertegun di ambang pintu, melepaskan diriku dari hati-hati di rantau orang, anakku. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah berkomunikasi dengan Ucuk Bapak dan sempat dia minta kiriman dari berita yang dari Lirik Aceh, video yang di YouTube. Jadi pas saya kirimkan, alhamdulillah dia sangat merespon dengan baik. Dan dia berkata bahwasanya saya sangat mirip dengan Eko Patrio.
Nah, untuk kelanjutannya Bang, seperti persiapan yang Abang lakukan sudah sejauh mana Bang? Ya, saat sekarang ini beliau berkata kepada saya, bahkan manajernya Bang Miswar Nasution, melalui via telepon juga, nanti mohon dipersiapkan tarian-tarian yang ada di Mandailing Natal seperti dari pesisir dan juga tari Mandailing. Karena sekarang masih PPKM, setelah aman nanti kita hubung kembali dan kegiatan-kegiatan yang menonjol kepada dari kamu akan kita tampilkan nanti di Jakarta. Tepatnya di Jakarta di mana Pak rencananya? Di Taman Mini Indonesia Indah. Itu bahasa dari Bang Anda Miswar Nasution. Jelas saya pernah melihat di YouTube Mas Kipo lagi ngelawak di acara Ngelabah dengan ciri khas yang sangat menarik, saya rasa jalan orang kaya seperti itu. Jadi sempat sampai sekarang saya bisa menirukannya. Satu. Jalan orang kaya. Ini kan ya, iya terus.